Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Om Swastiastu. Jumpa lagi di channel saya Warisuki. Perjalanan kita teman-teman kali ini saya akan mengajak teman-teman ke Art Center. Art Center itu adalah pusat kebudayaan yang terbesar di Denpasar. Art Center ini merupakan tempat pertunjukan yang sangat besar di Bali. Tempatnya sangat strategis. Taman Werdi Budaya atau yang biasa disebut masyarakat lokal dengan nama Art Center ini terletak persis di tengah-tengah kota Denpasar. Berdiri di tanah seluas kira-kira 14 hektar. Lokasi Art Center ini beralamat di Jalan Nusa Indah, Denpasar, Bali. Art Center ini buka mulai pukul 7.30 sampai 15.30 waktu Indonesia Tengah setiap harinya. Tujuan didirikannya Art Center ini adalah sebagai tempat pementasan seni dan juga untuk mengembangkan bakat-bakat seni yang dimiliki masyarakat Bali. Selain itu, Art Center menjadi target kunjungan wisatawan, baik lokal maupun domestik. Di setiap liburan sekolah atau tepatnya bulan Juni sampai Juli, di Art Center ini diselenggarakan Pesta Kesenian Bali. Pesta Kesenian Bali atau yang disingkat dengan PKB dimulai sejak tahun 1979. Tujuannya untuk mempertontonkan parade seni yang dimiliki masing-masing kabupaten di Bali. Kawasan Taman Budaya ini dibagi menjadi beberapa komplek, antara lain Kompleks Suci, meliputi Pura Taman Beji, Balai Seloding, Balai Pausan, dan lain-lain. Kompleks Tenang meliputi Perpustakaan Widya Kusuma. Kompleks Tengah Ramai meliputi Gedung Pameran Mahundra, Gedung Kria, Studio Patung, Wisma Seni Wantilan. Kompleks Ramai meliputi Panggung Terbuka Arda Chandra. Ini adalah teater utama di Art Center ini, dan di sini kira-kira menampung sekitar 1.500 orang. Di sana ada gedung pertunjukan utamanya, biasanya di sini. Peran dalam pendirian Art Center Denpasar ini adalah Gubernur Bali yang ke-6, Bapak Ida Bagus Mantra. Karena jasa dari Ida Bagus Mantra yang begitu besar dalam pengembangan kesenian dan kemajuan pariwisata di Pulau Bali,
Nama beliau juga diabadikan untuk nama jalan di bypass terpanjang di Bali, yang menghubungkan kota Denpasar dengan perbatasan Kabupaten Klungkung, yang diberi nama Jalan Bypass Ida Bagus Mantra. Semoga bisa menjadi referensi saat kalian berlibur ke Bali nanti.